Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali bersama saya masih di channel Asri Bandar Kroya. Nah, di kesempatan ini saya sedang berada di kota Purbalingga. Dengan cuaca yang sangat cerah ini, setelah beberapa hari hujan mendung, hari ini diberi cuaca yang sangat cerah. Nah, dari kota Purbalingga ini saya akan menuju ke kota Kuningan, Jawa Barat. Dan rute yang akan dilalui yaitu nanti dari arah Purbalingga menuju ke arah Slawi, terus nanti ke barat sampai ke arah Ciledug, nanti Ciledug ke arah selatan menuju ke kota Kuningan. Dan estimasi waktu dari Purbalingga sampai di Kuningan nanti itu kurang lebih 3,5 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 157 km. Dan sepanjang jalan nanti banyak disuguhi pemandangan alam yang sangat indah tentunya. Oke teman-teman, mari kita ikuti saja video perjalanan ini. Selamat menyaksikan. Oke, kita telah sampai di Kecamatan Bobotsari. Dan Bobotsari ini juga merupakan kecamatan terbesar kedua setelah kota Purbalingga yang ada di Kabupaten Purbalingga. Nah, ini ada terminal bus Bobotsari. Nah, kita sekarang sudah berada di Karangreja teman-teman. Dan Karangreja ini juga merupakan kecamatan paling ujung utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang. Nah, kita melintasi jalur ekstrim teman-teman, yaitu jalur rawan kecelakaan di sini. Itu rata-rata karena rem blong teman-teman. Jadi harap berhati-hati jika lewat jalur ini. Nah, ini kita melintasi pusat keramaiannya Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Nah, di sini rasanya dingin sekali, teman-teman. Walaupun enggak ada kabut, tapi di sini terasa dingin.
Nah, kita melintasi perbatasan antara Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Pemalang. Tepatnya ini berada di Kecamatan Belik. Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Nah, ini di kanan kiri jalan ini banyak penjual nanas madu, teman-teman. Nah, kita sekarang berada di Komplek Pasar Belik, Pemalang. Di sini suasananya cukup ramai sekali, teman-teman. Ini terminal Belik sebelah kanan masuk. Nah, teman-teman, di daerah Belik ini kalau dari arah Karangja itu jalannya banyak turunannya, teman-teman. Jadi harap berhati-hati. Nah, ini di sebelah kiri ada wisata alam Seribu Monyet Candi Batur. Itu monyetnya banyak sekali. View di jalur ini itu rata-rata bagus-bagus banget, teman-teman. Pemandangannya nggak membosankan kalau lewat jalur ini. Oke, kita telah sampai di Randu Dokal, teman-teman. Nah, ini ada pertigaan kecil ini, kalau ke kanan itu juga ke arah Pemalang. Nah, ini ada Komplek Pasar Randu Dokal. Biasanya di sini luar biasa macet, teman-teman. Karena di Komplek Pasar ini cukup ramai sekali. Nah, di pertigaan Randu Dokal ini kita belok kiri. Kalau ke kanan itu ke arah Pemalang atau ke arah Pantura. Nah, di depan ada pertigaan Padmo, kita belok kanan. Kalau lurus itu ke arah Moga, terus ke arah Pulau Sari, terus tembus bisa ke arah Guci. Kita sekarang berada di Kecamatan Warung Pring, dan ini masih di Kabupaten Pemalang, teman-teman.
Nah, ini ada komplek pasar Warung Pring. Cukup ramai juga di sini suasananya. Nah, di pertigaan Warung Pring ini kita belok kanan ke arah Slawi Tegal. Nah, di sini ada bocil nyerobot mau nyebrang itu, teman-teman. Bahaya sekali. Nah, kita akan melintasi jembatan Kali Rambut, dan daerah sini juga sebagai perbatasan antara Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal. Nah, ini adalah jembatan Kali Rambut. Nah, hati-hati teman-teman, di sini jalannya sebelah kanan ini adalah jurang. Nah, kita sekarang berada di Jatinegara, dan ini sudah berada di Kabupaten Tegal. Di sini jalannya itu full beton, teman-teman, jadi nyaman untuk dilalui. Ini ada Pasar Jatinegara. Cukup ramai juga ini suasana pasar pagi hari di Jatinegara. Nah, kita akan masuk ke daerah hutan Jatinegara, teman-teman. Dan hati-hati di sini. Ini walaupun beton tapi ada beberapa titik yang amblas. Jadi harap berhati-hati. View-nya di sini juga keren sekali ke arah selatan. Di balik bukit-bukit itu terlihat ada Gunung Slamet, teman-teman. Nah, di sebelah kanan itu terlihat ada Waduk Cacaban. Nah, kita sekarang berada di Kedung Banteng. Ini masih di Kabupaten Tegal, teman-teman. Dan ini jalannya nanjak terus, teman-teman. Lumayan ini. Kalau yang baru pertama kali lewat sini pasti kaget. Soalnya ini jalannya nanjak, lumayan panjang.
masih hutan jati teman-teman. Pokoknya di sini view-nya keren sekali lah. Itu sebelah kiri ada view Gunung Slamet terlihat dari sini teman-teman. Nah, ini ada tempat pembuangan akhir sampah teman-teman, TPAS, berada di Kecamatan Kadung Banteng, Kabupaten Tegal. Nah teman-teman, dari sini juga terlihat Gunung Ciremai, padahal lumayan jauh, tapi dari sini terlihat jelas. Mantap sekali pokoknya. Soalnya ini cuaca juga sangat cerah, jadi bisa terlihat dari bukit-bukit ini teman-teman. Nah kalau lewat jalur ini harap bersabar teman-teman, karena banyak sekali dump truck yang lewat sini. Jadi kalau mau nyalip aja ini susah, jalannya kecil juga teman-teman, jadi harap berhati-hati. Nah ini ada percabangan jalan teman-teman, berada di daerah Pangka. Kita pilih yang sebelah kiri, kalau ke kanan itu ke arah Pemalang atau ke arah Pantura. Dan kita masuk di kota Slawi, Tegal. Dan kota Slawi ini juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Tegal. Jadi suasananya ini cukup ramai sekali teman-teman. Nggak kalah ramai di kota Tegalnya teman-teman. Nah kalau melintas di daerah sini itu wangi teh teman-teman. Wangi tehnya itu seger banget di badan rasanya. Nah ini kita berada di lampu merah pos polisi Slawi Wetan. Kita lurus teman-teman, kalau ke kanan ke arah kota Tegal, kiri ke arah Purwokerto. Kita lurus ke arah Brebes. Nah ini merupakan pusat perdagangan yang ada di kota Slawi. Ini juga ramai sekali suasananya. Nah, kita berhenti di perlintasan kereta api Slawi. Nah, ini melintas kereta api Kamandaka rute Cilacap Semarang. Nah ini kalau ke kanan ke arah kota Tegal teman-teman, kita masih lurus.
Nah, ini lampu merah patung obor Selawi. Kita masih lurus. Kalau ke kiri ke arah alun-alun Selawi. Kalau ke kanan ke arah kota Tegal. Nah, kita berada di Dukuhwaru, masih di Kabupaten Tegal, teman-teman. Nah, kita akan meninggalkan Kabupaten Tegal dan masuk ke Kabupaten Brebes, tepatnya di Kecamatan Jatibarang, Brebes. Ini di sebelah kiri juga banyak peninggalan rumah tua, teman-teman. Ini mungkin ex perumahan karyawan pabrik gula Jatibarang. Nah, ini di sebelah kiri ada pabrik gula Jatibarang. Pusat perdagangan Jatibarang, Brebes. Nah, di perempatan Jatibarang ini kita masih lurus. Kalau ke kanan itu ke arah Brebes atau ke arah Pantura. Kita melintasi daerah Songgom ini, teman-teman. Nah, ini jembatan apa, saya kurang tahu namanya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kita sekarang berada di Kecamatan Larangan, Brebes. Oke, teman-teman, kita akan melintasi Pasar Sitanggal, Larangan, Brebes. Nah, di lampu merah ini kalau ke kiri itu tembusnya di jalur pinggir kali, teman-teman, tepatnya di Komplek Pasar Larangan, Brebes. Nah, kita telah sampai di pertigaan Dermoleng, Ketanggungan, teman-teman. Kalau ke kiri itu ke arah Purwokerto, kita masih lurus ke arah Ciledug. Nah, ini kita sekarang berada di Ketanggungan Brebes. Di sini suasananya juga sangat ramai, teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton ada yang berasal dari daerah Selawi, Tegal, Ketanggungan,
larangan songgom bisa tulis di kolom komentar. Nah, di lampu merah ketanggungan gini kita belok kiri ke arah Ciledug atau ke arah Cirebon, Kuningan. Nah, kalau lurus tadi itu ke arah Tol Pejagan atau ke arah Pantura. Nah, kita sekarang sudah berada di Kersana. Ini masih di Kabupaten Brebes. Nah, di perempatan Kersana ini kita masih lurus, kalau ke kiri itu ke arah Banjarharjo atau jalan alternatif menuju ke arah Kabupaten Cilacap via Gunung Leo. Itu jalannya lumayan ekstrim teman-teman. Videonya juga sudah ada, silahkan ditonton. Kita melintasi Kecamatan Tanjung Brebes. Nah, ini kita melintasi Losari Brebes. Nah, sesaat lagi kita akan melintasi jembatan perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat. Ini jembatannya juga lumayan panjang ini teman-teman. Tapi namanya ini jembatan apa saya kurang tahu. Bagi teman-teman yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita berada di Ciledug, Kabupaten Cirebon. Nah, di pertigaan terminal Ciledug ini kita belok kiri, kalau ke kanan itu ke arah tol Ciledug 1 terus ke arah Pantura. Kita ini belok kiri ke arah Kuningan. Nah, ini di sebelah kanan ada terminal bus Ciledug sedang direnovasi. Nah, perlintasan kereta api Ciledug. Nah, teman-teman, di bundaran Ciledug ini kita belok kiri ke arah Walet Kuningan, kalau lurus ke arah Cirebon. Melintasi daerah Kecamatan Walet Cirebon. Nah, mungkin teman-teman yang menonton juga ada yang dari daerah Walet, Ciledug, bisa tulis di kolom komentar. Nah, mungkin teman-teman yang menonton sering lewat jalur ini, mungkin banyak kenangan, bisa tulis di kolom komentar. Ini airnya keruh banget ini, teman-teman.
Nah, ini kita sudah berada di Ciawi Gebang. Nah, ini pasar Ciawi Gebang. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Ciawi Gebang, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di pertigaan pasar Ciawi Gebang kita belok kiri teman-teman ke arah Kota Kuningan. Nah, di sini juga ada terminal Ciawi Gebang. Lampu merah menggeri, kita belok kanan teman-teman ke arah Kota Kuningan. Kalau ke kiri itu ke arah Luragung. Terus bisa tembus ke arah Kabupaten Cilacap. Nah, kita memasuki Kota Kuningan asri. Ada terminal bus Kertawangunan Kuningan. Pasar Ancaran Sindangagung Kuningan. Nah, teman-teman, kita telah sampai di Kota Kuningan, Jawa Barat. Dengan estimasi waktu tempuh dari Kota Purbalingga sampai di Kota Kuningan ini kurang lebih 3 jam setengah. Nah, bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan like, comment, and share. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe channel saya agar saya lebih semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.